Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dalam YouTube channel Direi Delova bareng aku Direi. Nah, kali ini adalah hari serba coklat di mana aku udah pakai jam warna coklat muda gitu, pakai baju warna coklat, pakai hijab warna coklat dan pakai celana warna coklat. Semuanya serba coklat dan kita akan cari-cari barang-barang yang berwarna coklat maupun makanan atau minuman yang juga berwarna coklat karena hari ini hari coklat. Ya, temenin aku nyari semua yang berwarna coklat. Guys, aku nemu ini. Nah, ini ikat pinggang warna coklat. Ayo kita pakai ya. Kita pakai ke ini aku. Sini aku. Jadi aku pakai celana warna coklat nih. Ini ya, sini ya. Bisa nggak sih? Bisa nggak? Aduh, susah kali lah. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa lah. Kayak gini nih. Jadinya gitu. Terus aku juga nemu ini. Sebelum kita keluar, aku nemu di rumah ada ampo. Warnanya coklat, lihat deh. Yuk kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita akan keluar untuk nyari sesuatu yang berwarna coklat. Pakai duit ini bukan warna coklat sih, tapi akan kita ubah ini menjadi warna coklat. Oke, kita cari dulu ya yang warna coklat. Nah, yang pertama ini aku di Indomaret ya, aku nemu Caca warna bungkusnya tuh coklat. Dalamnya juga pasti ada yang warna coklat. Kita masukin dulu ke keranjang. Terus Silver Queen ini warna coklat. Ayo kita masuk keranjang. Dan ada coklat beneran, ini kompon dark coklat gitu. Aku udah tertarik sih. Ayo kita mau bikin kue ya habis ini. Terus ini ada Ultramic atau apa ini? Frisian Flag, susu Frisian Flag yang warna coklat. Kita masukin keranjang dulu. Nih, udah banyak banget. Terus ada croissant. Ini sebenarnya di sini tuh bukan coklat, guys, warnanya, tapi dalamnya tuh coklat. Jadi ayo langsung kita beli aja karena dalamnya coklat. Terus ada susu Milku. Ini susunya murah banget sih, 3.000 doang, tapi rada-rada cair gitu. Gak apa-apa deh. Kita ambil ya karena dia warna coklat. Terus ada ini Oishitos. Dia rasa sapi panggang warna coklat gitu, gemesin banget. Aku belum pernah coba sih, tapi ini tuh kentang deh kayaknya. Masukin keranjang dulu. Terus ice cream, ini coklat semua. Aku bingung mau yang mana. Masa kita beli semua? Beli satu aja ya, yang itu aja deh yang bentuknya kayak ikan. Kita beli yang ini, bentuknya kayak ikan, warna coklat. Yeay, aku udah pulang. Dan ini ada beberapa barang berwarna coklat yang aku beli. Ada juga barang yang gak aku rekam gara-gara rame banget Indomaret. Jadi aku mau cepet-cepet pulang. Kita langsung mulai ya serba coklatnya. Ice cream coklat. Ice creamnya bentuk ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada coklatnya. Yang kedua ada cookies. Nah, ini tuh warna coklat juga dalamnya. Cuma kita buka dulu ya. Cookies. Lihat deh, cookiesnya warna coklat. Ini sesuai banget sama emoji ya kan? Emoji yang ini, ya, taruh sini emojinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh enak banget. Coklat-coklatnya tuh ada di sini, remah-remahan coklatnya. Sesuai sama jilbab aku, baju aku. Enak. Coklat selanjutnya ada makanan khas Prancis. Croissant. Ini warnanya ungu, tapi kalau di dalam dibuka warnanya coklat. Jadi kita ambil dalamnya aja ya. Ini luarnya buang, hempas, karena bukan warna coklat. Uh,
warna coklat. Kayak emoji croissant yang ini ya. Kita langsung buka aja. Selai. Selainya. Ini nilainya 9/10. Nah, selanjutnya ada susu coklat. Serba coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini aku kasih nilai 8/10. Nah, seterusnya ada Milku. Ini juga susu coklat loh. Tapi kalau minum gini doang kayaknya gak seru deh. Yuk kita pakai sedotan kacamata. Tada, ini dia sedotan kacamatanya. Kita pasang dulu ya. Tada, udah. Sekarang ayo kita minum. Kita buka dulu ya. Taruh dulu, masukin. Dan kita minum. Rasanya kurang lebih sama susu yang pertama tadi aku minum, tapi kalau yang ini tuh rasanya tuh kayak lebih cair dibanding yang tadi. Tapi tetap enak. Ini nilainya 7/10. Makanan coklat selanjutnya ada Caca. Yeay. Terus kita gigit biar cepat. Lama. Wah. Ya warna-warni. Kita ambil yang warna coklatnya aja ya. Tada, warna coklat. Yang lainnya bukan warna coklat, ada warna-warni. Jadi nggak usah ya, warna coklat aja. Kan ini hari serba coklat. Selanjutnya ada Oishi Toys yang warna coklat. Kita buka dulu ya. Open. Ya gendut banget, sama kayak aku. Si coklat yang gendut. Nggak bisa, kita gigit aja deh. Ternyata dianya gara-gara angin, dia gendut gara-gara angin, bukan gara-gara banyak makanannya. Lihat deh isinya segini doang. Segini doang. Ternyata tidak apa-apa, ini harganya 11.000 guys. Ini rasanya asin. Dan aku kasih nilai 10/10 karena ini lumayan enak. Terakhir coklat. Kita coba buka ya.
Bukannya hati-hati, soalnya nanti susah diituin lagi. Tada, udah aku keluarin. Sekarang tinggal diginiin. Tuh, hampir mirip sama emoji ya kan di sini. Taruh emoji di situ. Kita makan dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Dia manisnya tuh pas, nggak terlalu manis, nggak terlalu, nggak berasa juga. Coklat, tipe-tipe coklat yang enak banget. Ini dark coklat, walaupun dia dark coklat, bisa buat kue loh. Nanti kapan-kapan kita cairin, terus kita bikin sesuatu dari ini. Makin lama dirasain, makin itu, makin manis. Udah ya, mending dibikin itu buat kue, mantap. Oke, segitu dulu ya yang serba coklatnya. Komen, aku harus serba apa lagi ya? Komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan terakhir dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.